이길 수 있어서 일단 기분은 너무 좋은 것 같아요. Pertama-tama memang hari ini pertandingan ini melelahkan yang pertama juga bagi Bekanda sendiri katanya capek banget. Nah, tapi senangnya karena bisa akhirnya pecah telur menang lawan CJC. Oke, kita mulai aja pertanyaannya. Siapa? Pertanyaannya buat SMB, kan dia sebetulnya kan sukses juga dengan dengan China ya, sekarang dia gendong Baikana. Gimana sih cara dia menggendong pemainnya lebih muda akhirnya bisa jadi sukses juga kayak sekarang gitu? Isoy 선수님이 물어봤는데요. 예전에는 장은환 선수님이랑 붙었는데 이번에는 더 후배님이 후배님 선수랑 붙었는데 근데 어떻게 조합이 지금 성공하는 것까지가 일단 지금 이제 하나랑 하고 있는데 하나는 이제 저랑 나이 차이도 많이 나기 때문에 제가 이제 예나네 할 때 제 나이 차랑 비슷하게 나는 것 같은데 제가 그때 후배 때 이제 뭐 예나네랑 하면서 배웠던 부분들을 이제 토대로 이제 하나랑 할 때 좀 네, 하나들을 많이 알려주고 했기 때문에 네, 저도 뭐 어렸을 때 해왔던 걸 이제 배워오면서 하나한테 노하우 같은 거나 그런 것들을 좀 많이 알려주면서 했던 게 좀 잘 맞아떨어질 것 같습니다. 그럼 untuk dulu sendiri kan sama Jangnya juga gak terlalu ini ya gapnya gak terlalu jauh lah ya. Tapi kan sekarang sama Bekanda sendiri kan lumayan jauh nih gapnya. Tapi gak bermasalah dengan itu, tapi dia ngajarin yang dia pelajari dari Jangnya sendiri. Jadi semua yang dia dapat dari Jangnya itu juga diajarin juga. Gaya permainan mereka yang bertahan tadi kan salah satu cara mereka untuk bisa keluar dari tekanan di set pertama tadi kalau kita lihat. Apakah itu memang menjadi salah satu strategi yang selalu mereka andalkan untuk menghadapi lawan hebat seperti Chen Pingchen dan Jai Fan tadi? Terus tadi juga di set kedua akhirnya bisa menekan ya dengan bermain defense. Apakah memang defense adalah salah satu cara mereka untuk tampil bagus sampai dengan ke babak final ini? Terutama tadi lawan Chen Pingchen setelah menjadi juara. Ya defense terus apakah memang ini jadi salah satu cara mereka untuk sampai ke final ini? Tapi memang ke cara pertimbangannya. Mani gongnya kencang ya. Oksi ke kursi boleh ke jualan di sini. Mani punya kursi. Dia akan cari cek. 일단 수비로는 이길 수 없다고 생각을 했기 때문에 공격을 좀 많이 하려고 노력을 했고 그게 그래도 어느 정도는 좀 맞아 떨어져서 이길 수 있었던 것 같아요. 근데 저희가 항상 수비로만 하다가 졌기 때문에 최대한 좀 수비를 좀 줄이고 공격을 좀 많이 하려고 했던 게 네, 잘 들어간 것 같습니다. 근데 selama ini kan dia lebih banyak ke defense ya, dan dia tahu kayaknya kurang lah kalau cuma defense aja. Jadi makanya dia dari pertandingan tadi itu dia banyak attack-nya juga. Jadi ya memang dengan cara itulah ya bisa menangkan pertandingan hari ini.
일단 저희가 워낙 수비적인 플레이이기 때문에 중국 선수들한테 약했다고 생각을 하는데 그래도 저희가 좀 플레이적으로 좀 바꾸려고 노력을 했고 그게 이제 올림픽에서 나올지 안 나올지는 모르겠지만 저희도 공격력인 공격적인 부분에서 저희가 한다면은 그래도 어느 정도 대응을 할 수 있다고 생각을 하기 때문에 지금 이렇게 중국 선수들이랑 붙어보고 또 이겨본 게 저희한테는 좀 많은 도움이 됐을 것 같아요. 뭐 이제 kemenangan hari ini juga ikut membantu kerja dari mereka ya karena kan selama ini mereka kebanyakan defense dan mereka tahu itu kurang ya maksudnya mereka juga harus nambah attack-nya lagi dan hari ini berhasil dan bisa menang. Dengan kemenangan kan mereka mempertahankan gelar juara ya, di Indonesia Open. Apakah Istora ini memang jadi tempat keberuntungan mereka atau mereka sudah merasa apa ya kayak nyaman dan menyatu lah dengan atmosfer yang ada di sini? Ibon Indonesia Open ini sebagai untuk senior cabang yang terakhir ini, so si Istora itu hanya laki yang menggosip sih. Okay. 일단 또 팬분들도 워낙 이렇게 열정적이게 응원해주시고 이렇게 또 저희 으쌰으쌰 도움을 좀 많이 주시는 것도 있고 또 저희가 작년에 우승을 했기 때문에 그 좋은 기억을 가지고 한 게 또 뭔가 또 재밌게 플레이를 하다 보니 이게 그대로 나온 것 같지 않나 싶습니다. 또 이제 그들한테는 조금 mereka tahu di Istora ini kan fansnya banyak dan juga banyak yang mendukung mereka. Mungkin juga gara-gara itu, karena itu juga yang jadi motivasi mereka untuk menang juga nih. Karena kan juga mereka jadi ingatan mereka tahun lalu, oh menang nih, pengen lagi gitu jadinya kan. Jadi ya jadi gara-gara supporter juga sih. Dengan kemenangan hari ini gitu ya, bagaimana dia melihat peta persaingan ganda putri di Olimpik nanti? Menurut saya sih, iya kalau ke Olimpik ya, soalnya ke Jogja-Jogja. Ilan, 지금 이번 인도네시아 오픈 대회가 올림픽 가기 전에 저희한테 마지막 대회였는데 그런 대회를 일단 우승하게 돼서 자신감은 가지고 가되 올림픽이라는 것 자체가 한 게임 한 게임 시합이 어떻게 될지 모르기 때문에 어떤 변수가 일어날지 모르니까 운동 돌아가서 이제 연습할 때 좀 더 좀 집중해서 이제 올림픽에 포커스를 맞춰서 잘 해야 될 것 같아요. Jadi kan Indonesia Open ini adalah turnamen terakhir sebelum Olimpik ya. Nah, tentu aja bisa jadi bahan juga lah untuk mereka untuk kepercayaan diri mereka untuk bertambah dan nanti mereka habis turnamen ini kan mereka akan kembali dari Korea untuk latihan lebih fokus lagi untuk pertandingan Olimpik nanti. Terima kasih ya semuanya.